Jangan lupa lagi di channel Safira lah. Kali ini kita mau berada di acara STKI Kabupaten Gorontalo. Kakak mau ikut teman-teman. Ucapkan selamat datang kepada Bupati Gorontalo. Tolal badru alaina min zaniya. Dan baiklah para hadirin yang kami hormati, kali ini kita akan sambut para kafilah STKI dari 19 kecamatan se-Kabupaten Gorontalo dalam acara defile seluruh peserta seleksi jelawat dan kurar di tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2019. Hadirin yang kembali, kita berikan aplaus kepada para peserta atau 19 kafilah STKI dari Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo yang merupakan tunas harapan generasi Qur'ani dengan membantu masyarakat Kabupaten Gorontalo yang cinta akan Al-Qur'an. Adalah kafilah dari Kecamatan Limboto Barat. Kita berikan aplaus untuk Kecamatan Limboto Barat. Dengan akhirnya pasti Kecamatan Limboto ini dia berkenal dengan budaya ketupat ya. Dan kafilah dari Limboto Barat ini dipimpin oleh Ibu Hajah Fatma Tuna MSI, kemudian Kepala KUA Bapak Samus Safa Esagi. Untuk peserta defile, kita melihat 227 orang peserta dan mengikuti 3 cabang dan 19 peserta yang mengikuti 3 cabang yang dilombakan dalam STKI tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2019 ini. Allahumma salli wa sallim alaihi. Selanjutnya yang akan dikasih panggung kehormatan adalah kafilah dari ibu kota Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto, yang dipimpin oleh Bapak
Bangsa Tanjung Pinang memiliki foto melalui SKH tahun 2019 ini. Kita implementasikan tiga pilar ilmu agama budaya tentang Kabupaten Gorontalo yang terbilang. Kesulangan gembira dari Kecamatan Tibawa. Tiga cabang Kecamatan
ke aja ya. Selanjutnya dari kecamatan Telaga Bil. Kecamatan yang telah berkembang pesat ini dipimpin oleh Bapak Seno Hibi MSI dan Bapak Yunus Malesa sebagai Kepala Kaua. Mengikuti dua cabang kecamatan Bulubara. Kecamatan Bulubara dari Kepala Dibawa tahun ini dipimpin oleh Bapak Syukuru Alayna para urusan agama Bapak Rinsa Kumpul Rinsa MH Yeah.
Merdeka Kecamatan Tabongo. Wah, pimpinan Kecamatan Tabongo Ibu Hasni di Langrasa SSTV. Kemudian Kecamatan Tabongo Bapak Rusdin Kadina Tau. Dan Ibu Kasih Kasus Ibu Niko Ismail Dai SPD YPD. Yang mengikuti dipilih kali ini adalah unsur pemerintah kecamatan, seluruh kepala desa, perangkat desa dan anggota majelis tali sekecamatan Tabongo. Ikut sertakan dilawan anak 4 orang, dilawan anak putri dan putra dan anak dewasa dan habis 25 juz. Kecamatan Tabongo ini memiliki kemampuan melalui seleksi Kabupaten Kurangan Hadis dan Kabupaten Gorontalo dan ahli potensi dan bakat menuju generasi berani yang unggul, cerdas dan berakhlak karimah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gorontalo. Gemilang Walhamdulillah.
Kalimantan dan berada di ujung barat Kabupaten Gorontalo dan di kaki gunung Mulyohudo. Inilah Kecamatan Asmaraga dipimpin oleh Bapak Camat Bapak Hasim Rifai dan Ketua atau Kepala Kantor Urusan Warga Bapak Dahlan Mustafa S.A.G. Dan untuk mendampingi Bapak Bupati pada kesempatan kali ini untuk melakukan pembukaan secara resmi, dimohon berkenan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian juga dari LPTK Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Bapak Hendra Abdul, Bapak Sofian Buhi, Ketua LPTK Talaga Jaya, Pak Camat Talaga Jaya, dan unsur Forkopimda yang hadir, silakan untuk mendampingi Bapak Bupati untuk secara resmi membuka pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan Hadis STQH tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2019 pada hari ini 12 Jumadil Lahir 1440 Hijriah atau tepatnya 5 Maret 2019. Ya, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan restu kita sekalian dan dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan STQH yang dilaksanakan pada hari ini sampai dengan beberapa hari di tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2019. Bapak-Ibu yang kami hormati, dengan demikian, maka